Halo saudaraku, jumpa lagi bersama kami di channel Bitshop King. Video kali ini saya akan berbagi tentang cara kami melakukan top walking ya, ataupun sambung pucuk pada alpukat yang sudah kita tanam. Jadi di sini kita akan melakukan cara yang paling simple dan bisa dicontoh ataupun dilakukan oleh pemula. Jadi di sini kita hanya menyiapkan entres seperti ini. Kebetulan entresnya kecil-kecil yang kita pilih ya. Ini entres alpukat Siger Mas, Siger Sibatu ya, varietas khas Lampung. Di sini kita menggunakan parafilm. Dengan parafilm ini sangat simple kita melakukan top walking, dan keunggulannya menggunakan parafilm, kita tidak perlu mengecek ataupun mengontrol kapan mata tunas ini pecah atau kapan plastik itu harus dilepas, karena dengan parafilm ini otomatis dia akan tertembus oleh mata-mata tunas yang ada di entres. Dengan sistem top walking, diusahakan kita memilih entres itu yang batangnya agak tua ya. Seperti ini, jadi batang ini sudah tua, tetapi ada tunasnya atau mata tunasnya. Dan dipastikan kondisi entres ini sehat. Dan sebelum kita melakukan pengambilan entres ataupun kita melakukan top walking pada pohon alpukat, sebaiknya pohon tersebut kita pupuk menggunakan NPK atau NPK 16-16 mutiara, supaya kandungan atau kambium yang ada di entres ataupun di pohon yang mau kita top walking itu sangat sehat gitu loh. Jadi pohon itu harus kondisi sehat, kambiumnya banyak, maka otomatis apa yang kita lakukan ataupun top walking itu berhasil, bisa 90% ya. Langsung kita praktekkan aja gimana cara penggunaan dari parafilm ini. Parafilm ini kita bisa potong ataupun kita belah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita di sini kita mau belah. Seperti ini. Kita sobek pucuknya. Sehingga kita dapat plastiknya ya. Nah, setelah itu kita lilitkan di bagian entres. Untuk bagian yang ada mata tunasnya, usahakan kita melilitnya cukup sekali seperti ini. Ya. Sekali dengan mata tunas berikutnya sekali. Nah, ketika kedua kalinya mata tunas yang di bawah ini nanti kena, kita hindari seperti ini. Otomatis dia terkena lilitan cuman sekali ya. Seperti ini kita langsung tutup, kita potong. Dengan belahan seperti ini hanya menghabiskan sepertiga ya. Sepertiga dari belahan parafilm. Seperti ini yang sudah jadi. Jadi setiap mata tunas, saya ingatkan kembali, jangan sampai dua kali terlilit ya. Jadi usahakan sekali supaya nantinya mata tunas mudah menembus plastik dari parafilm. Dan
Iya, kasih ngomong. Oke, saudaraku, kita akan melakukan okulasi ataupun top walking di bibit alpukat Mickey ini yang kita grounding atau kita tanam sudah berukuran kurang lebih 1 meter. Nah, di sini dalam satu pokok ataupun satu batang kita sebelumnya bentuk menjadi 2 cabang ya. 2 cabang dan seperti ini pohonnya. Jadi kita akan membuat nantinya pohon ini dengan 2 cabang, 1 varietas Mickey dan satunya lagi varietas Sigar Mas atau Sigar Si Batu. Jadi kita langsung praktek ya. Sini kita buang. Kita potong lagi supaya yang kering tadi hilang. Kita langsung set. Pelan-pelan saja ya, supaya besetannya ini rapi dan halus. Kalau seperti ini otomatis akan terjadi kegagalan karena di sini masih sangat tebal dan tidak rata ya. Jadi usahakan saat kita melakukan besetan sudutnya harus benar-benar rata. Seperti ini kan gelombang, ini gelombang, jadi benar-benar rata, bisa seperti ini. Baru sebelah ya yang rata, kita ambil lagi seperti ini. Masih agak tebal, kita kurangin lagi seperti ini. Seperti ini udah cukup, kita tinggal lancipkan biar dia masuknya sempurna. Jadi setelah itu kita belah pucuk dari pohon alpukatnya kurang lebih 2-3 cm ya, dan kita masukkan seperti ini, kita letakkan saja. Setelah itu kita lilit, karena kita tidak membawa plastik pengikat, kita bisa menggunakan parafilm lagi ya. Jadi parafilm ini bisa ditarik, jadi bisa dibuat panjang. Sama seperti sambung pucuk pada pohon lainnya, kita setelah kita ikat, kita mulai dari bawah naik ke atas
supaya tidak terjadi kemasukan air ya, seperti ini. Dan kita lengketkan karena dia bisa nempel dengan sempurna ya. Dan dari mata-mata tunas ini sangat transparan sekali karena lilitannya hanya satu atau hanya sekali, jadi nantinya mata tunas ini sangat mudah menembus para pilar. Dan ini untuk pohon yang kedua, kita lakukan lagi, kita lakukan pemotongan pucuk pada pohon alpukat. Setelah kita potong, kalau kiranya kurang halus, kita rapikan lagi ya, seperti ini. Karena ini pucuk yang masih sangat muda, otomatis sangat lembut dan banyak kambiumnya. Seperti ini, kita belah sekitar 2-3 cm. Lalu entres yang pucuknya sudah kering, kita potong juga. Ini entresnya walaupun kecil tapi sangat tua ya. Setelah itu kita masukkan. Kita belah lagi para film untuk plastik pengikatnya. Seperti ini. Nah, tadi saya salah pencet dan seharusnya ketika kita sambung pucuk yang dipencet itu bukan sebelah sini ya, tapi sebelah sini. Nah, jadi ketika kita pencet sebelah sini, dia otomatis tidak keluar seperti itu. Nah. Kita lilit dari bawah lagi. Dan seperti ini cara kami melakukan top walking di kebun alpukat Bitshop King. Dan kita mau tunjukkan yang sudah jadi ya, atau yang sudah tumbuh. Ini. Jadi plastik ini sudah sobek sendiri. Dan ini karena dia matanya sangat tua, jadi biasanya agak lama. Dan ini mata yang sudah tumbuh seperti ini, jadi sangat cepat ya. Ini masih berwarna hitam yang bagian bawah. Dan untuk pohon sendiri, ini sudah disambung pucuk waktu masih dari biji dengan menggunakan miki. Setelah itu di sini kita menggunakan alpukat khas ya. Jadi nantinya satu pohon bisa dua varietas ataupun satu bibit dongkelan ini bisa mendapatkan dua varietas. Dan ini juga ada contoh lagi dengan usia top walking yang sama, pertumbuhannya juga berbeda dengan yang tadi, sangat tinggi. Ini baru mulai mecah. Ini sama-sama menggunakan alpukat khas dengan
bibit avokat Mickey. Dan untuk yang di sini, ini juga masih sehat. Ini entresnya menggunakan peluang ya. Jadi bawahnya avokat Mickey, atasnya avokat peluang. Dan sebelah sana juga masih ada. Ini juga bawahnya menggunakan alpukat Mickey, bagian atas menggunakan peluang. Ini kita dengan plastik es kemarin. Dan ini pohon alpukat Mickey yang kita top walking juga ya. Awalnya itu dari alpukat lokal, karena kita beli kebun ini sudah ada alpukat lokalnya, dan di sini sudah belajar berbunga. Belajar berbunga ya. Tepat 1 tahun dari top walking, pohon ini sudah belajar berbunga seperti ini. Jadi dulunya batang ini berumur 4-5 tahun, kita tebang, tumbuh tunas, kita lakukan top walking, dan dalam waktu 1 tahun pohon ini berbuah, belajar berbunga tanpa perlakuan atau perangsang pupuk seperti NKP. Ini berbuah secara alami. Dan bunganya sendiri tidak dibilang tidak terlalu banyak, tapi lumayan. Seandainya ini kita rangsang dengan MKP, otomatis bunga dari alpukat Mickey ini menjadi lebih banyak. Oke saudaraku, terima kasih sudah mengikuti video kami. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk pemula bisa mencontoh melakukan top walking dengan para film dengan cara yang sangat simpel, mudah, secara otomatis pasti tembus dari mata tunas. Sampai ketemu lagi di next video. See you. Thank you.